Dah rambut saya hari ni. Hari ni punya vlog, aku datang dekat TS Auto Penang Paya Terubong untuk tukar spot rim aku. Aduh. Alright gang, so hari ni aku dekat Penang tukar spot rim. Want to change my spot rims? You all keep check out spot rim ni hodoh kan. Spot rims ini adalah 17 inci. Dulu adalah salah akulah, aku tertukar 17 inci. Okay, so sekarang aku nak upgrade balik spoon, yang ni Rega Master. Aku nak upgrade spoon 16 inci dengan itu tayar apa, tayar yang orang masuk track tu. Yang sekarang aku pakai ni Bridgestone Potenza RE004. Tayar yang aku nak tukar adalah dekat sini, aku nak tunjukkan. Bukan yang ini. Yang ini dia bukan Advance Nova. Yang ini dia punya bunga yang macam Advance Nova tapi bukan. Aku punya dekat sini. Korang nampak tak? Ini adalah yang baru sekali, Advance Nova RE tu Bridgestone. Yang ni AD09. Dulu punya AD08, dia punya bunga lebih kurang macam ni. Tapi ini bukan Advance Nova. Ini tak tahu brand apa ni, boleh pakai juga. Okey, dia punya bunga cantik. Okey, ini baru punya 20545R16. Meleleh guys. By the way, rambut aku pun tak tahu kenapa hari ni rambut aku macam songkok ni. Aku datang dekat kedai Boss Frank ni, TS Auto. Tu kereta dia, tapi usha-usha sikit, kita pergi buat review kereta dia sikit. Okey, ini adalah spoon EG6 ataupun EG2, EG1, aku tak tahu, pakai je Honda, bukan pandai sangat aku. Kereta ni yang cantik sekali, spoon sticker. Okey, walaupun dia tak ada ekor, cantik sekali spoon sticker. Dekat sini ada Civic SIR. Yes sir. Yes sir. Dekat sini aku nak tahu kenapa dia letak Itik punya logo dekat sini. Ni exhaust pipe spoon. Ni apa dia ni? Itik. Aduh, wish. Kereta kan baik-baik dia letak Itik. Tapi nice and clean lah guys kereta ni. Dalam ada roll cage. Ya, ada roll cage. Okey, cantik. Lepas tu sini spoon sports, sini spoons. Untuk spec series engine ni aku tak boleh bagi tahu. Secret. Itik. Aku rasa bonet ni adalah spoon sebab dia tak ada itu hood dekat sini. Okey, spoon punya dia lebih kurang macam ni. Nice, nice and clean. Hey, nombor plate tak boleh tengok tapi dah tengok. Itik. Sekiranya macam abang adik lah. Abang adik. Abang adik. Kan, tunggu aku tukar spoiler yang warna hitam dulu. Okey guys, so ini dia engine bay aku. Okey tak? Nado grey dalam. Spoon monoblock. Rim lama. So gang, aku nak tunjuk sikit lah. In case aku dah pernah buat review dah tentang kedai ni, tapi aku nak tunjuk sikit lah, update-update. Tengok ada rim baru ke tak kan. Kita pi usha tengok. Lama, banyak rim sini. BBS. Ni semua 18 inci kot aku rasa. Banyak kan. Dan ni Rega Master spoon. Okay, yang ni spoon. Tapi ni besar ni. Ni macam besar ni. Aku nak kecil. Lepas tu banyak ah. So sini dia VIP sikit. Tapi aku pelik lah rambut aku hari ni kan. Aduh. Itik. Macam songkok lah. Neh. Sorry guys, ada peluh sikit. Nampak tak handsome kan. So hari ni punya vlogging, aku saja je datang Penang nak tukar aku punya spot rims. Sebab Integra aku kan, nak thinking of nak masuk number green lah. Kepala bapak kau.
Nak towing masuk Nürburgring, nak pergi try dia punya track, nak tengok boleh dapat dia punya time attack berapa. Sebab nak fight dengan masa Alonso kan. Alonso, korang kenal tak Alonso? Aku pun tak kenal siapa dia. Itik. Okay, jom kita pergi keluar. Oh, dan ni panas sikit. Aku pun tak tahu kenapa. Disebabkan pulau kot. Asyik man, kita pergi tengok Sport Rim. Inilah sui. Ini campur dengan ni. Macam tak ngam pula. Ini adalah spoon 16 inci, 4 lubang. Ada cakung lah sini, korang tengok. Dia ada cakung. Dekat sini dia ada cakung lah, cakung. Setengah dia tak ada cakung dekat sini. Okay, dia tak ada concave dekat sini. Siok ini lah. Ini baru siok mah. Dia punya bunga siok. Eh, ini tahun berapa keluar ini jenis lah? Ini 09. 2-3 tahun lah kan? Oh. Lebih kurang. Gulungnya pun cantik. Sini lagi cantik. Ini suyo ini. Bunga lagi jahat lah. Beli main sepang. Okay, nanti saya pasang lah, terus pergi sepang lah. Adjustable pula, aku pakai yang 01. Okay, 01. Untuk Chinese, kita panggil Ling Yi lah. Ha, untuk Melayu, kita panggil 01. Yang ni okay juga, 01. Baik untuk sepang. Susun siap-siap. Ambil gambar dulu guys. Lepas lah bos. Lepas, macam lepas jugalah. Monoblock besar oh. 1-2 mm kot. Kena ingat tak nak kena lah. Belum kunci lagi lah. Tapi kalau tengok sini sekarang 1 mm setengah lebih kurang kot. Apa? Cun. Cantik. Cantik kan? Advance dengan spoon Yokohama AD09. Kuncikan adjustable. Bagi keras sedikit. Sebab korang tahu kan, racing kan. Racing kita kena keras-keras. Keras sikit macam lelaki. Lelaki dia tak boleh lembut. Dia kena keras sikit. So adjustable kalau pasang, dia mesti keras. Baru syok kalau nak lap kan. 16 inci. Kalau masuk 15, aku rasa tak lepas tu. Kau tengok. Tengok sini. Cuncur tu. Ni ya spoon, spoon spec. Spec spoon. Spec spoon dia semua cun-cun ngam-ngam. Spacer tak ada. Tak ada spacer. Okay, kita tengok sini pula. Dah kunci ya. Tengok lah. Tengok. Uish, ngam-ngam tak kena. Uish. Spoon sports. Spoon sports. So geng, korang kalau ala-ala nak jadi racer kan, korang kena pakai tayar macam ni. Okay, Yokohama Advance. Dia style sikit. AD09. Kalau sesiapa yang tahu main kereta, dia tengok kalau korang pakai tayar ni, dia dah tahu dah. Walaupun korang tak tahu racing, korang pakai tayar ni, orang yang main kereta nampak, dia lari you. Okay. Macam Yi Wei Sing pernah cakap kan, VTEC is the best. VTEC is the best. Okay guys, sekarang 7:30. Siap babe belum? Tapi kan, aku memang tak puasa hari ni. Dah beberapa hari aku tak puasa. Tapi kalau nak hisap weight dalam video, aku hormat lah. 7:30 aku baru tunjuk kan. Ni nak recommend sikit. Boti GTR. Boleh hisap juga pakai VTEC. Boleh hisap juga GTR. It's possible je. Hey boss, you pernah tengok RB punya engine yang kecil sekali lah? Pernah. RB punya engine. Tak pernah. Oh. Oh, ini nanti masuk air dia jadi besar api. Oh ni syok oh. Ni cantik ni. Selekas sui mah. Ini baru macam di situ spoon spec. Baru boleh jadi kawan dengan ni. Ya, adik beradik. Okay, dekat sini aku tak nak turun rendah sangat. Nak lepas bump semua aku takut. So aku maintain macam ni lah. Oh, kasi dia JDM sikit. Tak nak lowered-lowered sangat. Steam. Kaza ke LMO. Sekarang ni nak alignment. Dia dah lari sikit. Steering dia dah pusing sikit.
So kita alignment bagi ngam-ngam. So dia baru akan 179 tak goyang. Highway cornering tajam kan. 160 tak goyang. Itik. 5 minutes later. Oh lama. Korang tengok ah. Dah siap geng, dah siap. Boss prank nak ambil sikit TikTok. So sekarang aku memang tak menyesal lah ambil Integra. Lepas tu masukkan sporting yang warna hitam. Lepas tu caliper spoon monoblock yang original, steering original. Kadang-kadang original, kita main original, dia punya feel memang tak sama tau. Dia punya feel tu, dia imagine macam korang berada di Japan. Ha, macam berada di Hanabichi. Bring it to all fed up puta, feed di rapariga. Ha, Japan, okay. Dia punya feel memang tak sama. Walaupun korang bawa kereta JDM, JDM dekat Sungai Petani, dia pun macam dekat Hanabichi, macam dekat Japan. Tapi Hanabichi tu dekat mana? Day 2. Aku berada di tempat yang semua Honda ni. Mereka after lepas berpuasa, Honda punya team lah. Honda Civic, Honda apa dia? Honda City, Honda City hatchback. Lepas tu Honda Civic FC. Semua main TT sini. Tapi ada 2 biji je yang tak sama. Di situ dengan Honda Prelude. Lepas tukar sport rim, boleh lah. Kereta dah almost complete kan. Aku main lah sini since member dah ajak. Tapi gelap oh, tak nampak oh. Tengok banyak kereta. Yang mulanya depa nak buka kosong. I see you rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me.